ابن الخطاب رضي الله عنه. Ummah al-munafiqul adi yang paling tak khawatir umat Islam itu dari sebuah umat yaitu yang munafiq yang alim. Kalau waktu saya kena munafiq yang alim kesini, maka orang kerja munafiq yang mengerti aku mu. Jadi cara ini orang-orang yang takkan itu. Kalau terjawab sebuah umat saya tetap dari Allah alim yang besar mendiri alim ini yakin alim tapi jahili kalbi wal aman tapi akhir di aman itu alim mendiri tapi akhir yang berkelakuan negeri itu ini kesehatan munafik alim sehingga mereka sahabat tadi awliya Imam Al-Hasan Al-Bisri Al-Basri Abu Sa'id Al-Hasan Ibn Abi Al-Hasan Abu Sa'id Al-Bakri atau Al-Bisri sebut lagi jadi harus la takut bimman yajma'u ilman ulama wa tara'i falukama wa yajri fil amal majral sufaha kono cok hujung-hujung ilmu ulama dengan keendahan kata-kata berhikmah dari para ulama tapi wa yajri fil amal di dalam ke nyataannya amai majelis usaha lakonnya yang itu meningku ilmu ilmu lama meningku penterakan lah jadi akal-akal falsafat ilmu ahli kesalahan ahli falsafat tapi meningku kelakonnya majelis usaha kelakonnya yang itu walaupun tahu-tahu ini tahu merangun kemungkinan lama itu yang maksud ulama Islam yang dikawin ulama wa sallallahu amin inadil ulama itu tidak hanya tergantung kepada ilmu dokter masih dia itu sudah ngerti Quran hadis sudah universitas ya apa mengkaji nasi orang peta obamanya menjauh jadi bahwa nopo lah buat mencetik dan mulanya ini yang terbang yang sama ini yang kuno itu sinti buren itu tak nak punya ilmu tapi amalak tak nak bawa lagi ngerti itu di depan ini insya Allah paham ya? Marahkan ini Allah ini mau jalan.